Woi. Woi. Lumayan panen jambu. Hari ini kita dapat 2 jambu. Oke. Coba lihat sana ya, masak. Bulu-bulu manja. Bruh. Wih, lumayan guys, dapat 2 jambu. Mana Kardi? Ah, ini dia di. Eh Kardi, pengen dulu ya Kardi. Nah, ini dia yang teksturnya sudah warna kuning. Ah, butuh perjuangan guys. Ih. Lumayan tinggi ya guys ya. Iya. Oh ini bisa diambil ini om. Udah ada simpang ngemem. Ah, bantu sama om. Panen jambu cuy. Panen jambu cuy. Ah, kita kantongin dulu guys ya. Dan jambu cuy. Panen jambu cuy. Mantap. Ismi, mantap. Nah, om masih di atas, habis mi om di? Habis mi? Kemarin anak-anak banyak nanti. Mas om. Wih, pemandangannya guys ya. Tunggu dulu. Ya. Bos. Ya. Dapat kabar banyak panen jambu, Cak. Nah, gini, kita lihat. Nih. 1, 2, 3. Mana nih, Bos? Jambu batu. Mangkok. Wih. Mana tuh jambu, Bos? Banyak biji nah. Oke. Nyamang ini? Wih. Hari ini dapat panen jambu lumayan, guys. Manis, Sir. Manis. Legit, legit. Ngapa lagi? Ini plusnya dulu untuk makan jambu di sini karena ada pemandangannya dulu, coy. Suasana itu kalau pagi hari terik matahari, kalau di Makassar itu panas, guys. Sini Malino, pagi-pagi tuh hangat. Weh, hangat badan. Ya, apa iya. Oke sobat demakan, terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti channel ini. Hari ini saya dapat jambu. Oke, saya sudah bagi-bagi sama teman saya. Untuk selanjutnya jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Klik subscribe dan klik lonceng. Serta isi di kolom komentar serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kita harus explore makanan-makanan lokal kita. Salam sobat demakan. Dan setelah ini saya akan mengajak sahabat demakan untuk berkunjung ke salah satu tempat berbelanja oleh-oleh yang ada di kawasan wisata Malino. Dan di sana, kita akan mencari jajanan khas wisata Malino Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan untuk seluruh sahabat demakan, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share channel Daeng Makan.
Apa nih kak? Baje. Baje Malino nih? Iya. Terbuat dari apa nih baje ini kak? Beras ketan, coba maki. Beras ketan nih. Sarul, apa cobaannya benggar Sarul? Apa ini? Apa ini? Sama sih juga. Baje, baje khas okay. Malino. Ini wajib beras ketan khas wisata Malino. Ini juga berapa? Bentuknya seperti itu. Oh teksturnya gula merah ternyata Sarul ya. Baje. Ish. Cara nah, makannya itu begini teman. Ketan kelapa sama gula merahnya itu keras. Rasa deh. Yang lain. Jelaskan dulu apa sih apa sih. Pas dibuka itu yang paling pertama itu kelihatan dia ada gula merah. Terus ini tekstur-teksturnya ini adalah parutan kelapa. Terus ini ketannya. Gua pakai beras ketan juga, Dik. Iya, ketan putih sama ketan hitam dia. Berapa ini? Ketan hitam. Dibungkus pakai daun. Ini pakai gula merah. Ini dibungkus pakai daun jagung kering. Berapa ini dia? Kacang apa ada? Mantap tuh. Jelaskan letaknya di mana sih, Nasar? Jadi ke sini mungkin di wisata Malino. Lurus-lurus dari arah Pasar Sentral Malino. Pas di samping Pasar Sentral Malino, Dek. Yes. Depannya. Sebelum Taman Wisata Pohon Pinus. Nah, betul, itu betul. Oke. Okay. Ke sini meto. Rasanya lu tahu, Sar. Coba lagi, Sar. Nah. Gila, apa tuh kita coba enak? Lumer di mulut, Dek. Enak. Gurih, nyos. Bro, mau coba dodolan? Dodol strawberry? Dodol strawberry, khas dari Malino. Bu, dodol strawberry, Bu. Ada dodol strawberry, Bu? Mana? Nampakan dari dodol strawberry. Sarul. Dodol strawberry, Sarul. Wih, kemasannya lebih. Saya pengen dulu. Kemasannya lebih kekinian, Sarul. Kemasannya lebih kekinian. Kasih lihat dulu sama sahabat Demaka dulu bagaimana bentuk kemasannya. Jadi ini namanya dodol strawberry. Khas wisata Malino. Nah, ini sudah ada MUI-nya, label MUI. Beratnya itu 150 gram ya. Ini harganya berapa ya? Harganya Bu berapa ini dodol strawberry, Bu? 15. Rp15.000 satu pack. Ini itu di seharga nilai harga berapa? Rp15.000. Kita buka ya. Oke. Okay. Ada diskonnya ini, Bu. Hey, unboxing, Bro. Ya unboxing gula ini. Karena di Banino itu salah satu produksi strawberry di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Wih. Jadi dalamnya masih terbungkus plastik. Dan yang lagi itu pakai namanya kertas minyak ya, terus makanan kita buka lagi, simpan dulu ya. Kita ambil satu. Nah sobat Demakan, ini yang dimakan dodol strawberry khas wisata Malino. Kita coba ya. Sudah. Oke, kita coba dulu.
silakan silakan. Ini tuh. Ini tuh. Terus itu anu. Terus itu lebihnya deh. Dodol aja. Pokoknya itu rasa-rasa manis-manis kecupnya itu ala strawberry, khas mangga strawberry. Jadi enggak rugi ki sobat yang makan 15.000 dengan packing yang begitu bagus, mewah bagi saya seru. Kalau bagi saya dengan mewah. Isi kalau tadi 1 2 3 6 dia ada isinya 12 biji, 12 bungkus. 15.000. Dodol strawberry khas Malino. Ini bisa jadi hadiah atau oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Malino. Oke. Okay. Sarul dapat gratisan ini, lagi coy. Ada lagi dari ibunya. Ibu siapa ini, Bu? Ibu siapa ini penjualnya ini? Warung siapa? Warung apa di sini nih, Bu? Nah, ini namanya keripik ubi jalar khas Malino. Nah, ini penampakannya, teman-teman. Cicipi ini dia, Amran. Ya. Tambah satu. Betul. Itu lah, ubi jalarnya. Gurih, renyah. Ini perbungkusnya berapa? Harganya berapa ini, Bu? 10.000, Bu. Oh, 10.000 satu ini, satu bungkus. Ini nilai 10.000. Lumayan untuk oleh-oleh dari Malino. Hah? Bagi yang berkunjung ke wisata Malino. Lumayan deh. Rasanya seru, bagaimana? Enak ini? Enak gitu. Nah, gitu deh, kayaknya ngiler kali ya gitu, Bro. Mau tahu enggak? Mau enggak tahu coba aja. Deh. Ini tuh. Apa ini? Dodol dik? Dodol biasa sarunya. Dodol Bugis. Berapa yang begini? 20. Ada yang 10. Ini? Iya. Ini memang, Bu. Beli, ini beli satu. Ini beli satu. Jadi ini beli satu, tambah lagi satu deh. Bungkus lagi satu ini. Sama cimbir kok. Apa? Apa-apa membeli kok? Bungkus pulang. Bungkus kok. Apa? Saya dulu strawberry. Berapa? Satu. Yang tadi. Dari yang begini. Masih lagi. Iya, satu yang begini. Dari 10.000. Iya, 10.000. Apa itu Sarul ya? Apa Sarul itu? Keripik ubi jalar ungu. Inaya. Keripik ubi jalar ungu, Dik. Oh, boleh. Mantap. Iya, ini satu. Berapa ini tuh? 35. Di sini ada alpukat juga, Dik. Alpukatnya masih setengah matang, Dik. Iya, belum. Belum dimasang, Dik. Jadi kalau sampai di Makassar bisa masak mie langsung. Iya. Kau ingin apa? Itu belanja jajanan gue. Bawa pulang. Ini teng. Apa Sarul? Tenteng. Tenteng, Dik. Silver bean. Tenteng, silver bean dari Malino, silver bean khas Makassar. Oke. Saya bu ini saja bu saya. Bungkus yang ini saja. Sudah mati tadi? Iya. Berapa itu ya? Yang ini 20, ini 25. Sudah mati tadi? Iya. Apa bedanya ini sudah mati itu, Bu? Enak juga kayak ini. Enak juga itu. Oke, boleh lah, buang ke satu. Jadi total berapa itu saya, Bu? 50, 70, 85. Dodol. Apa bedanya ini? Warna aja? Tidak, satu yang banyak. Tidak ada. Harganya juga beda? Banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu, Dek. Terima kasih, Bu. Jadi sahabat Dayang Makan yang berkunjung di daerah Malino, sekali lagi saya sarankan untuk rekomendasikan ke warung anu Inaya. Oke, makasih, Bu. Oke, Sarul. Closing. Oke, terima kasih telah
menyaksikan dan mengikuti. Apa yang ngapa kok? Makassar jauh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi kita bilang ya, banyak komentator. Oke. Terima kasih telah menyaksikan. Tunggu dulu, jelaskan dulu apa belanjaanmu. Ini jadi belanjaku ini ada dodol, ada teng-teng, ada tau amin deh. Lumayan ya. Murah-murah di tawah. Jadi jangan lupa terus saksikan. Tidak ada komen. Terus saksikan channel Den Makan dan jangan lupa subscribe serta klik lonceng, share and comment. Iya. Tapi lama sih. Oke. Itu jadi teman. Bye. Oke, sahabat Den Makan, ikuti terus perjalanan Den Makan untuk mereview jajanan pinggir jalan khas daerah Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.